Hai, selamat petang. Saya Kumi Hong. Apa khabar semua? Harap semua sehat. Ya, ini saya nak recommend sikit tentang power meter. Banyak orang yang tengok saya ada power. So, apa power meter saya pakai sekarang? Memang saya pakai power meter Magin. Okey. Yang sekarang ada atas basikal tu Magin juga. Australia. So sekarang apa kelebihan Magin yang nampak, you all nampak ni yang tak ada power lagi. Memang saya nak on the way hantar ke Kelang untuk pasang power. So ini saya panggil dia custom make lah power. Nah, ini sudah siap balik, ini sudah buat siap balik. Okay, ini sudah siap. So sekarang memang murah lah banding dari dulu. Saya beli satu stages punya power meter left crank saja pun 2000 lebih. Tapi sekarang kita mampu buat sampai paling murah. Bagi semua boleh try power. So 950 saja sudah boleh dapat left power. So apa beza left power sama right power? Okey, ini right hand side ada, left hand side pun ada. Ini satu set. Satu set ini boleh nampak left light, power balance ataupun pedal smooth. So yang baru-baru nak main power meter tu, kalau budget tak cukup, kita pakai left pun cukup. So tak payah ada right pun tak apa. Janji itu power, ada bacaan power, ada bacaan watt. So boleh dapat MP, IF, FTP, semua dia boleh dapat. Cuma dia tak ada left light power saja. Cukup lah bagi beginner. Bukan beginner lah, mayat pro dia pun pakai sebelah saja. Kalau ada betul-betul budget ada, boleh pergi lah left light. Kan nak beli baru kah? Sekarang Magin memang ada satu set baru P325CS yang Magin buat sendiri. Tapi sampai sekarang memang stok terak. Saya memang ada satu set, kawan suruh pinjam. So itu lambat sikit lah, mungkin dalam next month ada stok sampai. Good. So power meter, apa kelebihan dia? Kita boleh dapat training lebih konsisten. Dia berbanding sama heart rate. Heart rate mungkin dalam 1 minit ke 2 minit anda baru boleh, heart rate baru boleh naik. Heart rate tak boleh naik kalau anda push, heart rate tak boleh naik dalam saat ke depan. Next saat dia tak naik. Tapi power, you push saja, next saat dia sudah power sudah naik. So anda akan lebih tahu lebih awal, sudah over power ke under power sudah. Anda boleh tahu ke angin kuat ke angin tak kuat, anda pun boleh tahu dalam masa yang pendek. So itulah kelebihan power. So nak try boleh, banyak orang tanya apa tu power. Ya, kita pelan-pelan nak explain apa tu power. Memang ini memang kena study betul-betul lah. Kalau tak ada, anda pasang power meter macam saya dulu, rasa satu tahun kayu apam tak ada. Tak tahu apa tu power, cuma balik nampak itu power saja. So ketika anda nak sembang power sama orang, jangan cakap lah power tinggi berapa-berapa. Sembang sikit average power atau MP. Kalau power tu tinggi power anda 1000 pun boleh satu saat dua saat sajalah saya rasa. Tapi memang hari sare tu dia boleh sampai 1400, 1300 tu memang world class power. Itulah power. Okey, kita jumpa lagi next. Kalau nak power, kita boleh custom. So thank you for support Kampung Rider Kumi Hong saya. Ya, subscribe YouTube saya sama write post saya. Thank you.